Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube saya Jarhe TV. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang obat batuk manjur guys ya, secara herbal ya. Ini terbukti di anak saya. Jadi beberapa hari yang lalu anak saya itu dua-duanya sakit batuk guys ya. Nah, kita kasih obat, berbagai macam obat ya. Dari apotek, dari warung, ternyata nggak mempan ya. Nah, mempannya itu pakai racikan saya guys ya, obatnya itu pakai herbal ternyata ya. Ikuti terus tutorialnya, jangan lupa di like dan subscribe guys ya, supaya channel saya berkembang terus dan bermanfaat buat umat manusia. Terima kasih. Disiapkan yang pertama daun saga, terus kencur, kunyit, jahe, terus ada lemon sama daun serai ya. Nah, ini semuanya ini direbus guys. Setelah disiapkan bahan-bahannya guys, kita tumbuk supaya khasiatnya keluar guys. Jadi ketika direbus gampang keluarnya tuh sari-sarinya. Kita tuang 2 gelas, habis itu kita rebus guys ya, kita rebus sekitar 10 menitan ya, sampai jadi 1 gelas guys ya. Nah, ini hasil rebusannya. Nah, habis itu kita saring guys. Kita saring ya, jadinya 1 gelas guys ya, kurang lebihnya. Nah, setelah kita saring, kita kasih lemon guys ya. Kita kasih lemon ya, saya kasih setengah lemonnya. Habis itu kita kasih gula 2 sendok guys ya, supaya nggak pahit. Nah, diaduk-aduk sampai rata. Ini guys ya, ini anak ayah namanya Arkan, ini lagi batuk dan pilek. Kita kasih ramuannya guys ya. Nih, kita kasih ramuannya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan sembuh guys. Kita lihat ya nanti bagaimana prosesnya. Nih guys ya, dikasih obat 2 hari yang lalu ya, kan sakit 2 hari. Nah, ini dikasih obat 2 hari, tuh lihat tuh, kagak batuk nih kan. Nggak batuk ya kan? Enggak. Wih, sembuh ya kak? Dikasih ramuan apa kak? Ramuan ayah. Wih, apa aja tuh isinya? Jahe. Jahe, kencur. Terus daun saga, daun saga, lemon, sama apa lagi kak?
daun sereh. Daun ya, sereh. Dikasih gula. Wih, mantap Kak. Ya, sehat terus ya Kak. Nah, buat pemirsa yang punya anak batuknya nggak sembuh-sembuh, jangan dulu-dulu ngomongin corona ya guys. Kita kasih ramuan ini dulu guys ya. Insya Allah mudah-mudahan sembuh. Ini buktinya nih anak saya nih. Wih, mantap. Ingat guys, jangan lupa di subscribe ya guys ya, dan di share ke semua orang supaya orang-orang pada tahu ya, dan bisa bermanfaat buat umat manusia. Terima kasih.